Motor satu hilang. Oh, kapan itu? Barusan. Barusan? Dari lewat jalan ini nih. Hah? Banyak yang kempes. Oh, gitu. JJ itu belum keluar. Mana JJ? Ada enggak JJ? Hah? Ramai banget cuy kayak. Oh, gua difoto, cuy. Gua difoto, cuy. Difoto. Ntar lu cut, gua difoto. Gila. Oke vlogs, dan gue akhirnya di Sudirman lagi ya. Ini konten lanjutan ya, cuy, karena kemarin gue gak bisa masuk ke tempat yang kemarin viral ya, Citayam Fashion Week. Gue gak bisa masuk karena jam 10 ke atas ya, jadi jam 10, jam 10 ke atas itu emang gak boleh masuk ya, dibubarin lah kayak. Jadi kita masuk ke lokasinya pun juga gak bisa, cuy. Makanya gue penasaran, pengen balik lagi. Kayak apa sih sebenarnya, gue dulu juga pernah ke situ, suka ke situ, tapi ya biasa-biasa aja waktu itu, emang belum viral, cuy. Makanya sepenasaran gue itu sampai pengen ke sono terus gitu loh. Dan kebetulan ini kan juga nggak jauh dari tempat gue kerja itu ya, jadi sekalian mampir, kita sekalian ngonten, cuy. Jadi sambil menyelam minum air lah. Oke, vlogs, kita langsung jalan, pokoknya ikutin terus perjalanannya The Salim Moto Vlog. Yuhu. Oke, sekarang lampunya nyala ya. Lightingnya sudah nyala. Oke, vlogs, yo yo yo. Yeay, kembali lagi bersama The Salim Moto Vlog. Oke, kita udah dari Sudirman mengarah ke Tamrin, cuy. Dan ini jalan kemarin yang gue lewatin, biasa rutenya ya di sinilah, karena untuk menuju ke lokasi ya, ya di sini arahnya, bukan di seberang sono. Dan nggak tahu ya, ini weekend, maksudnya weekend tuh hari Jumat, Sabtu, yang biasanya Sabtu minggu libur ya, kayak gue Sabtu minggu libur, cuman kadang ya masuk, kadang ya lembur gitu loh. Tapi ini rata-rata orang-orang yang bekerja di wilayah perkantoran sini itu juga biasa Sabtu libur ya, Sabtu minggu libur, jadi mungkin ada macet, rame, dan seterusnya. Nah, oke, kita kedua kali kita udah sampai sini, cuy. Nah kayak gini-gini nih, yoi. Ini orang Citayam semua, orang Bojonggede semua atau gimana nih? Aduh, gue kalau lewat kanan ya harusnya lewat kiri nih. Oh, ini nggak boleh. Oh, nggak boleh kumpul. Ini ada patroli juga ya, di sub, cuy. Heran gua sama Ale Salim, saking penasarannya sampai datang dua kali. Woi. Oke, wuih, macet parah kan soalnya di Jumat ini, cuy. Kita datang kedua kali ke sini, namanya stasiun atau halte itu memang banyak lalu lalang ya. Kita coba lurus, cuy. Gue nggak bisa lurus, cuy. Ini gimana, macet, cuy, macet, cuy. Gue nggak bisa lurus, kita belok kiri aja lah. Oke, kita belok kiri, sorry, Pak. Ntar dulu, Pak. Gue mau lewat dulu, Pak. Ntar dulu, Pak, ya. Ke kanan dulu biar cepat. Waduh, ramai banget, waduh, ramai banget. Ada yang masuk ya? Waduh, ramai banget, cuy. Ini ramai pekerja atau gimana nih? Gue nggak tahu nih. Ramainya kayak gitu, buset.
bener-bener ramai ya. Karena ini biar ini pakai model apa nih? Jepang. Jadi biar rasa penasaran gue tuh hilang, cuy. Bener-bener kayak mana Jiji? Ada nggak Jiji? Ada nggak Jiji? Gua kirain ada Jiji. Oh, kayak gini ada fotografernya. Ini maksudnya ngapain ya? Orang itu berdiri kayak gini nunggu orang lewat. Oke, kita berhenti dulu sejenak ya. Kita berhenti dulu ya. Wih, ramai banget sih kayak. Gua difoto, cuy. Difoto, ntar dulu. Cut, gua difoto. Gila. Anjir, ramai banget, cuy. Gila, cuy. Gua mana nih? Lurus boleh enggak? Lurus enggak boleh ya? Lurus enggak boleh, cuy. Gila, ramai banget, anjir. Enggak bisa lurus ya. Gua coba mau kesini sebentar ya. Oke, vlog. Enggak ya, ramai enggak ya? Widih. Luar biasa. Gua baru pertama ini lihat ya, luar biasa. Ternyata di sini ya. Luar biasa. Aman, Pak? Aman, Pak? Aman terkendali ini sampai jam 10 ya, Pak ya? Ah, setelah jam 10 langsung dibubarin ya, Pak ya? Oke. Sampai jam 2? Iya, awal-awal. Awal-awal ya. Karena saking banyaknya orang. Tapi selain malam Minggu, kalau pas weekend gitu gimana, Pak? Ini Jumat. Berarti mungkin lebih dari jam 10 kali ya? Iya. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak juga. Cuman kan kita takut nih. Kita nggak tahu nih. Iya betul. Ilang, iya betul, Pak. Apa di sana lain lihat daerah sih? Iya. Gila ya. Di sini udah ada hilang motor. Motor satu hilang. Oh, kapan itu? Barusan. Dari tadi tadi. Oh. Ntar yang jargonnya belum keluar. Ah. JJ itu. Kenapa? JJ itu belum keluar. Ntar kan dia keluar ramai lagi. Oh, emang dia sekarang dia posisi di mana kalau kayak gini belum? Oh, di hotel sini. Oh, gitu. Sebenarnya emang JJ itu udah kaya dulu kali ya, Pak? Udah kaya kan? Oh, dia dia keluar-keluarnya di jam-jam tertentu ya. Ini nih saya lihat. Kenapa, Pak? Motor. Lewat jalan ini nih. Hah? Banyak yang kempes. Oh, gitu. Oh, itu udah ada kapal. Oh, gitu. Oh gitu. Oke. Pak, makasih banyak ya, Pak ya. Infonya. Balik lagi deh. Oke, vlog kita balik lagi, coy. Akhirnya penasaran gue rada hilang ya. Hilang sih, bukan rada hilang, hilang sih. Jadi emang wah keren sekali. Udah kayak lautan manusia bener, coy. Gua mau balik arah ya. Oke, kita jalan. Ramai lagi, cuy. Ada apa nih? Sorak-sorak ini katanya ada jam-jam tertentu si Jiji itu keluar, cuy. Viral sekali itu. Ada jam-jam tertentu rame yang minta ampun, gila kayak lautan manusia, cuy. Cuy, ini kayak artis mau lewat ya. Kayak artis mau lewat, rame banget, cuy. Gila. Udah kayak lautan manusia. Artis bener nih ya si Jiji ya. Pada sorak-sorai semua. Oke, vlog kita lanjut ya. Kita udah menghilangkan rasa penasaran kita, cuy. Rasa penasaran berhari-hari. Aduh, gara-gara JJ ini jadi viral semua. Lokasinya ikut viral. Kasihannya para aparat kepolisian sama bapak-bapak Satpol PP ya. Mengatur-ngatur jalan, mengatur-ngatur. Katanya gini tuh, cuy, ada tadi Pak Kepala Satpol PP kali ya tadi ya. Jadi dia mengawasi bahwa di daerah situ setelah lewat jalan yang tadi yang zebra cross tadi itu tuh balik lagi pasti bocor, cuy. Dan katanya udah standby, ada di belakang tuh udah ada standby tambal ban ya. Wah, kacau. Dan barusan ada informasi bahwa motor pun hilang. Gila kan? Ya kayak gitu, namanya kriminal tuh malam-malam apalagi itu datang kalau ada kesempatan, cuy. Udah sikat habis kalau ini. Oke lah, vlog kita udah sampai hampir di Bundaran HI ya. Dan cukup sekian konten dari gua ya. Rasa penasaran udah
terhilangkan cuy. Aduh kacau gara-gara jejek semua, mabuk jejek semua pokoknya udah. Oke, makasih yang sudah selalu dukung Besali Motovlog. Terima kasih yang sudah subscribe, like, komennya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuhu.